Sahabat rumah belajar yang saya banggakan, jumpa kembali dengan saya Pak Fatur. Kali ini kita akan belajar tentang logaritma, yaitu tentang topik operasi logaritma. Baiklah, kita mulai. Perhatikan di layar atau di papan operasi logaritma. Operasi ini seperti operasi pada bilangan, ada beberapa macam, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Agar bilangan logaritma itu dapat dioperasikan, maka ada syarat yang harus dipenuhi, mulai dari penjumlahan sampai dengan pembagian. Kita mulai dengan penjumlahan. Apakah syaratnya? Syaratnya adalah basis kedua bilangan logaritma yang dijumlahkan harus sama. Di contoh itu basisnya sama-sama B. Log P basis B ditambah log Q basis B sama dengan log PQ basis B. Kemudian pengurangan, syaratnya sama dengan penjumlahan, yaitu basis harus sama. Log P basis B dikurang log Q basis B sama dengan log P per Q basis B. Jadi basis harus sama kayak penjumlahan. Berikutnya perkalian. Untuk perkalian, syaratnya numerus dari bilangan pertama itu sama dengan basis pada bilangan yang kedua. Log P basis B kali log Q basis P sama dengan log Q basis B. Ini untuk perkalian. Berikutnya untuk pembagian. Untuk pembagian, ini basis harus sama. Log P basis B dibagi log Q basis B sama dengan log P basis Q. Oke, sekarang menuju ke contoh. Contoh yang pertama ini tentang penjumlahan. Log 4 basis 6 ditambah log 9 basis 6 itu sama dengan log 4 kali 9 basis 6 sama dengan log 36 basis 6 sama dengan 2. Berikutnya pengurangan, log 20 basis 2 dikurangi log 5 basis 2 sama dengan log 20 dibagi 5 basis 2 menjadi log 4 basis 2 sama dengan 2. Berikut perkalian, log 4 basis 3 kali log 9 basis 4. Ini untuk bilangan logaritma pertama, itu nomornya adalah 4, kemudian bilangan logaritma yang kedua basisnya adalah 4. Jadi numerus sama dengan basis sehingga menjadi log 9 basis 3 sama dengan 2. Terakhir untuk perkalian, log 16 basis 5 dibagi log 4 basis 5. Pembagi dan yang dibagi sama-sama basis 5 sehingga menjadi log 16 basis 4 sama dengan 2. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk sahabat rumah belajar sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.